Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang masyhur surah nomor 2 ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir Al-Baqarah 185 ini, dia mengatakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadhan, yaitu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pada pada bulan Ramadhan juga Allah menurunkan kitab ilahiyah lainnya para Nabi alaihi wassalam. Dari statement Ibnu Kathir rahimahullah, kita dapat tambahan informasi selain Al-Quran, ternyata kitab-kitab lain pun itu diturunkan di bulan Ramadhan. Berarti memang Allah SWT memilih secara khusus Kalau mengatakan Tapi kan Ustaz Al-Quran kan turun selama 23 tahun Dia turunnya bertahap Tidak sekaligus turun Langsung 30 juz Dan 114 surah 6.000 sekian ayat Maka jawabannya benar Di sini turunnya Awal turunnya Al-Quran Sebagai bentuk kedudukan Dan kemuliaan bulan Ramadan Maka Allah pilih awal turunnya Bulan atau di bulan ini Sehingga akhirnya Selebihnya hanya ya, Lanjutan daripada Awal turunnya Al-Quran tersebut